Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Rosario Bunda Penolong Abadi. Kita pasrahkan hidup kita pada Tuhan, agar Bunda Maria senantiasa menjadi penolong yang abadi dalam hidup kita. Wujud atau permohonan kita dalam doa ini, curahkan roh perdamaian dan cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang diberkati Tuhan, untuk mengawali doa Rosario Bunda Penolong Abadi ini, mari kita buka dengan lagu pembuka. Matamu
arahkanlah pikiran, tingkah laku kami, biarkan tanpa cinta sesama. Bantulah di saat ajal tiba, oh Bunda. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Bunda penolong abadi, aku datang untuk berdoa dan memohon bantuan-Mu untuk keperluanku saat ini. Bantulah aku agar aku dapat menolong diri sendiri dan orang lain. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau selama ini doa dan persembahan kami kurang berkenan kepada-Mu karena hati kami kurang bersih, karena kami masih berseteru dengan saudara, tetangga, atau teman kami. Tuhan Yesus, kuatkan niat dan bulatkan tekad kami untuk berdamai dengan mereka. Hapuskanlah rasa dengki, benci, amarah, curiga, permusuhan dalam diri kami, dan curahkanlah roh perdamaian dan cinta kasih ke dalam hati kami, supaya kami menjadi umat-Mu yang berkenan di hati-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. 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 Bunda Allah, hiburlah
Bunda Allah, hiburlah dan bantulah kami. 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 Marilah berdoa. Terima kasih, O Bunda penolong abadi, atas semua perhatian dan pemeliharaan-Mu pada waktu aku memerlukannya. Aku percaya bahwa dengan bantuan-Mu, doa-doaku akan didengarkan oleh Allah. Bunda penolong abadi, teruslah membantu kami. Demi Kristus Juru Selamatku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita lanjutkan doa mukjizat. Tuhan Yesus, aku datang ke hadirat-Mu dengan apa adanya. Aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku bertobat atas dosa-dosaku. Ampunilah aku. Dalam nama-Mu, aku mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepadaku. Aku menyangkal setan dan roh-roh jahat dengan segala tipu muslihatnya. Aku menyerahkan segenap diriku kepada-Mu, Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, aku mengundang-Mu ke dalam hidupku
aku menerimamu sebagai Tuhan, Allah dan penebusku. Sembuhkanlah aku, ubahlah aku, kuatkanlah aku dalam jasmani, jiwa dan rohaniku. Datanglah Tuhan Yesus, bungkuslah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu. Aku mencintai-Mu, Tuhan Yesus. Aku memuji-Mu. Aku berterima kasih kepada-Mu, Yesus. Aku akan mengikuti-Mu setiap hari sepanjang hidupku. Amin. Bunda Maria, Ratu Kedamaian, seluruh malaikat dan orang-orang kudus, tolonglah aku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kesetiaan Anda berdoa bersama kami. Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.